Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga semua sehat selalu dan baik-baik saja. Oke, sekarang kurang lebih jam 12 lebih ya, mau jam 1-an, mau jam setengah 1. Sebentar lagi mau nunggu siap-siap buat sahur, teman-teman. Oke, seperti biasa saya nih lagi nyantai-nyantai dulu ya, habis kerja nih, lagi liatin ikan. Ini bekas PC rusak, saya bikin akuarium, teman-teman. Nah, di sini juga ada nih, satu lagi. Ini kandang belut ya. Kalau ini ikan-ikan kecil biasa. Nah, banyak banget yang nanya ke saya, kenapa gak ngonten, ya, kemana aja nih, apakah pensiun atau itu? Enggak, sebetulnya saya enggak pensiun atau apa ya. Kenapa saya gak ngonten? Karena saya ada kesibukan lain, teman-teman, yaitu sedang bikin program ya. Dan nanti program ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menjadi peluang usaha juga buat teman-teman. Oke, seperti apa programnya? Pokoknya lihat ya sekarang, gaskeun. Oke, teman-teman, udah jam setengah 2 nih ya. Oke, ngopi dulu. Habis ini langsung kita siap buat sahur ya, teman-teman. Yaudah, nah, kesibukan saya bisa hari-hari ini ya, karena belum sempat konten keluar, yaitu ngeberisin program aplikasi ini, teman-teman. Ini nama aplikasinya RCS Panel, yang mana RCS Panel ini adalah panel sosial media, juga PPOB dan pulsa ya, teman-teman. Untuk lapangan usaha buat teman-teman juga ya. Karena saya itu ingin membuat sesuatu yang bermanfaat buat orang banyak, teman-teman. Nah, ini dia aplikasinya. Alhamdulillah ini udah beres, teman-teman. Karena ini saya sedang iseng-iseng aja untuk pengembangan-pengembangan di versi-versi selanjutnya ya. Karena harus ada pengembangan-pengembangan ya untuk rekomendasinya. Oke. Nah, ini aplikasinya juga udah beres. Ini tadi saya bekas desain-desain untuk halaman-halaman awalnya. Nah, untuk tampilannya seperti ini, teman-teman. Ini tampilan webnya. Jadi, teman-teman tinggal cari aja RCS Panel ya. RCS Panel. Nanti ada kok. Untuk itunya. Oke. RCS Panel. Ya, udah ada nih. Oke, jadi teman-teman kalau udah di sini bisa langsung daftar lewat webnya atau bisa langsung aplikasinya ya di Play Store ya, karena ini udah ada di Google Play Store. Tinggal cari aja RCS Panel. Oke, saya akan masuk dulu. Nah, ini dia teman-teman tampilan awalnya. Di sini ada banyak banget pilihan teman-teman. Sosmed, pulsa, e-money, paket data, PDAM, top up game, internet, token listrik, pulsa internasional, BPJS, voucher. Cicilan juga bisa ya teman-teman di sini. Juga ini saya terapkan sistem koin teman-teman, yang mana nanti kalau teman-teman banyak transaksi juga banyak membeli ya layanan-layanan di sini, itu bisa dapat koin, yang mana koin ini bisa teman-teman tukarkan lagi ke saldo, bisa ke saldo sosial media atau saldo top up. Di sini ada dua saldo, maksudnya ini satu saldo sosial media itu khusus untuk ini ya, untuk layanan yang ini. Kalau untuk top up, ini untuk teman-teman beli pulsa, beli e-money, beli paket data, dan lain-lain. Aduh, ada motor di luar berisik. Sahur. Oke, kita lanjut. Nah, barusan sampai mana nih? Oke, di sini ada banyak banget pilihan ya teman-teman. Di sini ada dua saldo juga. Jadi kalau untuk yang sosial media itu khusus untuk layanan sosial media, yang top up ini khusus untuk yang lainnya teman-teman. Kalau yang ini khusus untuk ini saja satu. Untuk isi saldonya itu gampang juga teman-teman. Di sini ada pilihannya. Mau ngisi sosial media atau top up. Jadi kalau teman-teman mau jual follower, jual subscriber, jual jam tayang, tinggal isi aja saldo sosial media. Atau teman-teman mau misalkan berjualan pulsa, paket data, top up game, voucher game, dan yang lain-lain, isi aja saldo top up. Untuk pilihannya di sini bisa menggunakan virtual account dari bank ya, ada BRI atau BRIPA, BNI, BCA, Mandiri, Permata, dan yang lainnya. Atau teman-teman yang mau simple bisa ke Alfamart ya. Ke Alfamart, ini ada Alfamart atau Alfamidi, atau menggunakan e-wallet ya, QRIS, bisa scan barcode-nya menggunakan aplikasi Dana. Nah, seperti itu teman-teman. Dan di sini juga udah lumayan banget teman-teman nih, ada yang bergabung ya. Untuk daftar layanan bisa teman-teman cek di sini nih, untuk sosial media dan juga top up. Ini contoh untuk top up ya, di sini saya contoh paket data nih. Paket data atau pulsa, di sini banyak banget teman-teman. Ini contoh pulsa Telkomsel ya, ada pulsa Tri juga, ada Telkomsel juga. Di Tri ada yang 1000, ada yang 3000, ada yang 5000 nih. Jadi untuk pulsa Tri, ini banyak banget teman-teman pilihan-pilihannya juga nih ya. Ada yang 10.000 nih. Yang 10.000 dijual berapa 11.000 nih. Ini harganya berubah-ubah teman-teman ya, nanti itu kan saya update lagi.
ini banyak banget teman-teman. Yang 100.000 saya jual 96.000. Ada juga ini dari Telkomsel. Telkomsel nih, yang 10.000 itu saya jual 10.000, yang 15.000, 15.000, yang 20.000, 21, yang 50, 50. Jadi ini harganya juga berubah-ubah teman-teman tiap harinya. Ini bisa lebih murah. Kalau sekarang memang itu sedang mahal banget teman-teman ya. Sedang mahal banget dari sebenarnya juga dari pusatnya. Jadi ini untuk mulai besok itu akan saya turunkan lagi karena besok ada penurunan harga ya. Jadi sejak video ini tayang harga ini sudah turun lagi teman-teman. Ya jadi yang 10.000 ini harganya 10.500, kalau teman-teman jual 12.000 itu udah dapat untung kurang lebih 1.500, lumayan ya teman-teman. Yang 100.000 ini 97.000, kalau teman-teman jual 102.000 itu udah dapat untung 5.000 teman-teman. Jadi kita punya uang sedikit digulangin aja buat usaha. Atau bisa teman-teman jual ini nih. Apa layanan ya, layanan sosmed. Oke. Kita cek aja ke sosial media. Di sini salah satu contohnya ada layanan Instagram follower. Mana nih Instagram follower? Ini banyak banget ya dari Instagram follower Indonesia. Nih, ada banyak banget ya teman-teman ya. Ini tergantung harga dari servernya. Nah, ini ada yang 42.000, ini per 1.000 follower teman-teman. Kalau yang 42.000 ini teman-teman jual 80.000 udah dapat untung lumayan. Ada yang 35.000, bahkan ada yang 1.000 teman-teman, 5.000 rupiah nih teman-teman. Untuk per 1.000-nya ya, ini harga per 1.000. Harga per 1.000 follower. Atau teman-teman misalkan menjual jam tayang YouTube, ada juga di sini teman-teman nih. Mulai dari 193.000, 185.000, 200.000, 300.000, 162.000, 50.000, 2.000 ini per 1.000 ya. Ini harganya rupa-rupa banget teman-teman ya, bervariasi banyak banget. Dan ini sudah terbukti teman-teman, karena beberapa hari belakangan ini saya udah banyak banget ngelolosin channel-channel untuk layanan monetize teman-teman nih. Ini salah satu contohnya nih, ada beberapa biji nih di saya nih. Yang alhamdulillah untuk AdSense-nya udah keterima nih. 1, 2, 3, oh, banyak banget lah, ini gak tahu berapa puluh nih. Nih. Banyak banget teman-teman. Karena memang dulu sebelum saya apa mendokumentasikan perjalanan saya seperti berpetualang, camping ke alam kayak gitu, saya itu memang kalau dulu itu main YouTube teman-teman di belakang layar ya, bikin tutorial atau apa, tapi gak tampil wajah. Kalau pas saya berani nampilin wajah itu waktu kebetulan berpetualang bareng sama Adede Inon ya, waktu itu diajarin sama dia, kita harus berani katanya. Ya udahlah, mulai dari itu saya mulai berani untuk nampilin wajah teman-teman, karena memang selang waktu apa waktu santai ya, di hari-hari biasa itu saya sering banget berpetualang teman-teman. Cuman bedanya dulu itu nggak saya dokumentasiin. Oke, jadi beginilah teman-teman ya kesibukan saya, karena memang basic saya itu sebetulnya di program teman-teman dari dulu ya. Oke. Ini aplikasinya udah beres, atau teman-teman yang mau download nanti bisa ada ya di Play Store. Untuk linknya nanti akan saya taruh di deskripsi. Jadi buat teman-teman untuk peluang bisnis ini lumayan banget teman-teman ya. Untuk peluang bisnis lumayan banget. Ini akan saya turunkan lagi harganya ya. Mulai besok ini harganya lebih murah lagi. Oke. Jadi mungkin cukup itu saja teman-teman ya. Oh iya, ini untuk versi mobile-nya ya. Sebentar untuk versi mobile-nya, karena ini juga udah saya rancang untuk khusus ya biar enak di handphone teman-teman nih, untuk versi mobile-nya, untuk aplikasinya ya. Jadi kalau teman-teman udah download ini aplikasinya seperti ini nih. Nah, ini aplikasinya. Jadi kalau nanti teman-teman tinggal download aja dan daftar, gampang banget. Isi saldonya juga gampang banget ya, beli layanan gampang banget. Misalkan mau beli pulsa tinggal tulisin nomor aja di sini. Misalkan nomornya Telkomsel 0813, ini udah muncul di sini teman-teman nih. Ya, udah muncul jumlah-jumlahnya, tinggal teman-teman pilih aja. Misalkan Telkomsel yang harga 2.000. Nah, tinggal geser ke bawah, ini langsung masukkan PIN transaksi, klik submit, udah beres teman-teman, gitu aja. Gampang banget. Oke. Mungkin cukup sekian dulu, terima kasih buat teman-teman yang selalu saya nonton. Mudah-mudahan setelah beberapa hari ini saya bisa lagi bermain lagi ya di alam. Karena memang kemarin itu teman-teman hampir 2 minggu lebih ya kepotong sama puasa. Sebelum puasa kemarin ya beberapa hari juga saya sibuk dengan keluarga. Jadi fokus ngeberesin program ini.
Oke, mungkin cukup sekian dulu teman-teman. Ini udah mau sahur, nih ngomong saya juga udah nggak ke arah ya, karena lumayan ngantuk juga, lumayan capek juga. Pokoknya terima kasih banget lah buat teman-teman yang selalu support. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.